It's all about you. It's all.
Shalom warga kerajaan. Pada hari ini saya akan sharing satu tokoh di Alkitab yang mungkin jarang dibicarakan karena begitu sedikit ya tentang dia. Namanya Tola. Itu hanya ada di Hakim-Hakim 10 ayat 1 dan 2. Dimana sesudah Abimelekh bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Kita lihat di sini bahwa hanya dua ayat ini yang menggambarkan siapa Tola itu. Tola dalam Hebrew atau Ibrani itu adalah crimson worm atau scarlet star. Itu ulat. Ulat yang bukan ulat bulu ya, tapi ulat yang berwarna kalau dipencet itu mengeluarkan sat atau sesuatu yang warnanya ungu. Itu heran sekali bahwa ulat ini suatu yang diciptakan di mana dia itu berani ya, kalau dipencet dia menghabiskan nyawanya untuk dibuat kain ungu, kain kerajaan pada zaman itu. Tola tidak begitu terkenal di Alkitab, tetapi dia masuk dalam destiny Tuhan. Destiny itu apa? Adalah takdir masa depan. Dia bangkit karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Dan itu luar biasa, tugas yang dia selesaikan selama 23 tahun menjadi hakim di Israel. Jadi kalau kita tahu, kalau kita dilahirkan, pasti Tuhan punya suatu maksud dalam kehidupan kita. Tola yang tidak terkenal ini, tapi dia punya hati. Dia mengasihani orang-orang yang tidak punya, maksudnya miskin, kemudian punya hati yang suka melayani sampai dia 23 tahun, luar biasa. Jadi tugas apa tugas Tola ini? Tugas Tola adalah jadi hakim. Ketika kita tahu bahwa kita ada tugas di dunia ini, kita harus mewarnai juga dunia ini dan membawa warna kerajaan. Seperti Tola, waktu dipencet keluar sat ungunya. Dan itulah kalau kita dipencet
apa yang keluar dari kehidupan kita. Kehidupan kita harus mewarnai dunia ini dan juga demi kerajaan Allah. Bagaimana kerajaannya dapat turun? Seperti kita kalau berdoa, Thy kingdom come. Bagaimana kerajaannya turun? Yaitu kalau ada tola-tola yang memberikan hidup, menyerahkan atau mengorbankan apapun dalam hidupnya dan untuk mewarnai dunia dengan warna kerajaan. Di sini dikatakan bahwa tola masuk dalam destiny Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat 7 sampai 9 dikatakan ayat 7, semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ini adalah satu gambaran, adalah Kristus itu sendiri. Kristus badannya hancur. Dia dipencet ya, seperti dihancurkan untuk menyerahkan nyawanya dengan warna scarlet, dengan warna merah darah dalam dirinya untuk apa? Menebus dunia ini, menebus dosa kita semua. Dan dia rela mengorbankan semua untuk demi kerajaan Allah. Mewarnai dunia ini dengan apa? Dengan pengorbanannya, maka kebenaran dan kerajaannya didirikan. Saya sendiri pernah mimpi, saudara, tentang Kristus, wajah Kristus, dan dia mengenakan jubah merah darah, yaitu seperti scarlet, seperti crimson, seperti ungu, warna kerajaan itu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah hidup kita ini mewarnai, sudahkah mewarnai sekitar kita dengan warna kerajaan? Setiap kali ada pengorbanan, kita harus diambil dan lakukan dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut. Jangan mengasihani diri sendiri dengan segala persoalan kita sendiri atau meratapi keberadaan kita, tapi ingatlah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi seperti tola, tiap kali digencet atau dijepit, warna ungu, warna kerajaan itu muncul. Kita pun demikian, kita keluar dengan warna kerajaan ketika kita mengalami segala kesusahan, kita mengalami setiap tindakan, kita mengalami himpitan, fitnah, dan sebagainya. Dari mulut kita keluar puji-pujian, keluar memuliakan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan meratapi, tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa menang. Jadi kita bisa juga mencapai destiny kita. Jadi tola ditaruh oleh Tuhan di Israel 23 tahun dan sampai dia mati di sana, dikubur di tempat dia bertugas. Jadi hiduplah dengan manfaat, kemanapun kita pergi, warnailah dengan warna kerajaan, seperti tola. Dunia kita, dunia ini harus diwarnai dengan warna kerajaan. Nama Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Kita masuk dalam destiny Allah. Amin. Terima kasih Bapa. Saya sudah sampaikan, hambamu sudah sampaikan kehidupan tola yang menjadi inspirasi dari hidup kita, yaitu kita mau Tuhan mewarnai dunia ini dengan warna kerajaan. Kerajaan surga boleh turun atas sekeliling kita karena hadirnya kita. Kita boleh mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih atas inspirasi yang Tuhan berikan melalui kehidupan tola, seekor ulat tetapi berguna bagi kerajaan Allah.
terima kasih namanya ulat, tetapi dia adalah wakil kerajaan Allah. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Biarlah kita semua juga demikian, seperti tola-tola yang mau menginspirasi kehidupan untuk begitu banyak orang di sekeliling kita. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin.